kita dinner yuk. Aku udah ada janji. Aku selalu menolak tawarannya untuk dinner. Udah pacaran 2 tahun, rasa bosan itu wajar kan? Aku gak mau jadi orang jahat yang ngomong putus duluan ke dia. Sayang, aku takut. Aku kenapa? Aku takut kamu ninggalin aku. Asalkan gak ada kata putus, aku gak akan ninggalin kamu. Halo sayang, malam ini kita keluar makan yuk. Ya, gak bisa. Aku tahu kok tempat makan yang enak. Soalnya aku lagi sibuk, ada janji sama kawan-kawan. Aduh. Ih. Sayang, bentar lagi kan aku liburnya. Kamu mau liburan kemana? Terserah. Aku berencana agar dia mengatakan duluan. Tapi sepertinya semakin aku cuek, semakin dia peduli sama aku. Kalau gitu nanti aku bungkusin buat kamu ya. Jadi kamu juga bisa cobain. Sayang, ayo kita ngobrol. Nggak perlu. Ayo kita bungkus aja. Ini kamu yang duluan bilang ya? Iya, aku duluan yang bilang putus. Tapi aku tahu yang mau duluan pergi bukan kamu. Aku emang cinta sama kamu, tapi aku nggak sebodoh itu kamu buat.